Kemudian ini juga ada data kerasan yang sekarang aktif namanya. Nah ini terus bisa kelihatan untuk membubuhkan tanda tangan di lembar kesepakatan. Saya kira ini bagus sekali ya, care center Jokawis Bocah ini berani buka-buka ini nanti bisa dimanfaatkan betul oleh masyarakat, dan harapan kita supaya ini lebih dekat lagi dengan masyarakat di bawah, maka di kabupaten kota baiknya juga mempunyai care center seperti ini sehingga pelayanannya lebih dekat ya kepada mereka. Nah, jadi ini adalah model yang bisa dikembangkan nanti di setiap kabupaten kota di kemudian hari. Lalu yang kedua, harapan kita bahwa care center semacam ini juga tetap berkolaborasi dengan program-program yang selama ini sudah ada seperti PKPR. Namanya juga yang digarap ini adalah remaja. Ada front office dan back office. Nah, front office itu kan nanti kita pendataan dulu, misalnya ada yang menggunakan, nanti baru ditunjukkan, oh dia pengen pengaduan, jadi langsung kita, di situ ada psikolog yang ada. Kemudian kalau misalnya ada mahasiswa minta data atau dari media juga membutuhkan data, kan kita ada media centernya juga. Sehingga konsepnya adalah ini tempat untuk pencegahan dan perkawinan anak untuk peta helix. Jadi semuapun bisa menggunakan di tempat itu. Pelayanannya nggak cuma Jokawin Bocah, tapi kekerasan juga bisa, Ibu? Bisa. Jadi cuma ini kan baru fokus di Jokawin Bocah. Tapi sebenarnya ini adalah untuk kekerasan perempuan dan anak. Perkawinan anak itu kan termasuk juga kekerasan terhadap anak juga. Ya, jadi di tempat penyuluhan juga satu bisa diunduh. Kemudian ini juga ada data kerasan yang sekarang aktif namanya. Nah ini terus bisa kelihatan. Kan kalian juga dalam hukum sakit mendampingi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.